Hari ini kita memberangkatkan baru tim advance sebenarnya, 27 orang tim medis malam hari ini ke Bali langsung. Dan inilah bagian daripada sumbangsi juga yang menyertakan peralatan-peralatan obat-obatan dengan seluruh kelengkapan yang amat dibutuhkan oleh para perawat dan tim medis untuk mulai bekerja di sana. Dan ada gelombang kedua nanti dipusatkan yang jauh lebih besar daripada ini. Dan kita memang berupaya dengan seluruh kemampuan dan optimalisasi yang bisa kita lakukan sebagai institusi Partai Nasdem ini. Mudah-mudahan ini memberikan ajas manfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah.